Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Animo Battle Arena. Oke, teman-teman, jadi video kali ini gue pengen pakai salah satu karakter yang jarang banget gue mainin di channel gue ya, yaitu karakter dari Dragon Ball. Kalian udah lihat ya sekarang ya, siapa ini? Tebak siapa ini? Udah pasti kalian tahu sih, ini adalah Goku ya. Tapi bukan Goku yang biasa, tapi ini Goku yang udah di Busaga. Jadi ini udah Super Saiyan berapa nih? Gua gak tahu nih, gua gak pernah nonton Goku sih. Gua gak pernah nonton Dragon Ball, maksudnya aku gak pernah nonton Goku sih. Dia kalau gak salah sih Super Saiyan 3 mungkin ya. Apa 2? Kayaknya Super Saiyan 2 deh. Soalnya kalau Super Saiyan 3 tuh setau gua rambutnya kayak panjang gitu. Ini kayaknya enggak ya. Kalau gua salah tolong dikoreksi ya. Oke, sekarang kita ke tempat training dulu teman-teman ya. Oke, jadi kita ke tempat training dulu teman-teman. Kita akan ngelihat dulu ya combo-combonya kayak gimana nih. Ntar biar kita pas coba main langsung bisa lah paling enggak ya. Soalnya gue juga belum pernah nih nyobain ini. Baru gue beli, terus gue coba satu kali dua kali, tapi masih belum dapat gitu combonya. Jadi kita coba untuk combo di sini ya. Sekalian kita coba untuk awakeningnya juga. Oke, let's go cuy. Yang pertama, skill pertama, Kamehameha. Kita coba ke ini aja kali ya. Nih, tes dummy ya. Kamehameha ya. Boom. Wajih, damage sakit banget cuy. Sakit banget gila tuh damage itu. Cuman ini ada susah teman-teman ya, karena ya cuman attack-nya kayak lurus gitu doang ya. Kok gue mati gitu, salah gue ya. Harus ke biru-biru ya buat naikin awakening semua ya. Gak apa-apa deh, buat sekalian kita coba lagi ya. Soalnya dia attack-nya lurus gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian gak kena ya udah, kalian vulnerable banget, soalnya kalian gak bisa gerak tuh. Selama kalian pakai ini kalian gak bisa gerak ya. Jadi ini pedang bermata dua lah. Lalu skill kedua, Kiblas ini dia tuh kayak bola energi tapi dilempar langsung ya kayak gini nih. Tuh. Jadi kalian harus arahinnya tuh tepat gitu loh. Ya, jadi kiblas kayak gitu ya nih, gua contohin lagi nih. Jadi kalian tuh arahin aja lalu pencet, dia akan langsung arahin ke situ cuy. Tuh. Jadi ya itu rada gampang sih pakainya. Lalu yang ketiga, Flash Face. Ini sama kayak Endeavor kemarin. Jadi ya combo untuk ngedeketin ya kayak gitu tuh. Lalu kalian bisa combo begini. Lalu gimana kek, terus kalian ya. Atau kalian bisa langsung Kamehameha sebenarnya. Kita coba langsung ya. Combo Flash Fish sama Kamehameha, kita coba. Flash Fish. Kamehameha. Tuh kayak gitu bisa ya. Nggak kena tapi gue barusan. Susah kan pakainya kan. Ini gue nggak ngerti sih cara pakainya biar bagus gimana nih Kamehameha-nya nih. Karena nggak bisa dikombo sama Flash Fish. Flash Fish tuh bagusnya dikombo sama yang skill keempat ya. Itu Kick Crush ya, kita coba nih. Flash Fish. Kick Crush. Tuh. Bisa ya, baru bisa. Nah, yang Kamehameha ini kayaknya emang buat inisial deh, langsung dipakai aja gitu ya. Misalkan dari jauh kayak gini nih, ada musuh, soalnya dia jaraknya jauh juga cuy. Kita pakai ya. Kamehameha! Tuh. Jauh cuy. Jauh sampai ke belakang-belakang kena tuh, gila enggak? Jauh. Jadi ini kayaknya buat inisial sih kalau menurut gua ya. Kiblas kalian bisa pakai sih ini tuh. Untuk inisial juga bisa, itu buat combo juga bisa. Ini sih yang combo utamanya tuh Flash Fish sama langsung Kick Crush. Lalu kalian bisa langsung kiblas kalau kalian mau ya. Sekarang kita ke awakening aja cuy. Kita coba langsung G ya. Bam! Nah ini nih kalau nggak salah ini baru Super Saiyan 3 ya. Yang pertama Super Kamehameha cuy. Kita lihat nih lebih gede lagi sih. Jauh lebih gede lagi coba ya. Apakah dia akan ngerusak blok apa enggak? Super Kamehameha! Wanjir nggak ada otak. Sakit bet. Sakit bet. Gila. Hampir setengah darah, gila gak ada otak sih. Instant remission kita coba, ini gue belum tahu juga nih instant remission apa cuy. Oke, apa tuh? Gue ngapain tuh, kayak teleport gak atau hanya hilang doang? Oh, kalian bisa cepetin cuy, kalian bisa pencet 2, skill yang kedua. Abis itu kalian lari ya. Gitu, oke. Mantap, kita coba meteor smash ya. Meteor. Oh ini masih deket ya. Meteor smash. Nggak bisa cuy kalau diblok cuy. Berarti Meteor Smash itu nggak bisa dipakai kalau orang lagi ngeblok ya. Jadi kalian harus hancurin dulu bloknya, baru kalian bisa. Kita coba ke si tes dummy biasa ya. Kita awakening lagi cuy. Wah, Super Saiyan 3. Sekarang kita coba Meteor Smash, oke? Ke yang dummy biasa aja deh. Soalnya biar tahu gitu kan damage aslinya berapa. Meteor Smash. Oh gila, nggak ada otak, sakit. Sakit setengah darah lebih, guys. Setengah darah lebih itu Meteor Smash kalau kalian kena ya. Ini gampang banget sih pakainya, cuman kalian perlu ngedeket, udah Meteor Smash. Wah gila, gak ada otak. Terus kalian combo lagi Super Kamehameha. Wuuu, meninggal. Gak mati anjir.
yang apa kayak langsung instant transmission kayak tuh gitu bisa ya. Kita coba yang terakhir, Super Spirit Bomb, apakah bisa dikombo ini? Coba ya. Anjir. 70 cuy damage-nya cuy. Cuman ini jarak jauh sih. Soalnya kalian begitu kalian pakai itu kalian kayak nge-charge dulu berapa lama ya. Kita coba lagi deh. Iya, dia tuh kayak nge-charge dulu berapa lama. Jadi kemungkinan akan agak susah ya kalau dipakai untuk combo. Jadi kayaknya mesti buat pakai initial deh. Langsung kita mulai dari awal ya. Coba ya. Kita combo Meteor Smash. Langsung 4. Oh, bisa sih, cuman lama tuh ya kan. Itu musuhnya masih bisa kabur sebenarnya, cuy. Musuhnya masih bisa kabur kalau kayak gitu ya. Bisa sih sebenarnya. Oke, okay, ya skill-skillnya kayak gitulah. Boh, gila mantap banget sih. Oke. Okay. Langsung aja cuy kita cuy. Praktek ya. Kelamaan, Bang. Training doang, praktek dong. Oke, okay, kita praktek cuy. Kita praktek, oke. Okay? Langsung aja cuy, ini kita main cuy. Aduh, ini tim ya. Tim gua apa nih? Tim gua merah. Oke, okay, berarti ini musuh ya. Kita langsung. Waduh anjir, Deku. Woi. Santuy cuy, mampus lu. Ski crush. Langsung mati anjir. Gerutak. Sakit banget dah. Emang pakai apa sih si Deku? Kok bisa sakit banget? Apa dia lagi awakening atau gimana? Coba lagi. Ini yang Goku juga nih. Ini Deku tadi nih. Aduh, gak kena lagi. Kame. Ha! Ya, selesai cuy. Kita ulang lagi, oke? Okay? Ulang lagi, oke? Okay? Wah, mantap nih cuy. Free for all ya. Semua pada pilih free for all. Mantap nih. Biar keren nih. Ini apaan nih? OT-nya dia, Zoro juga. Oh ya, by the way ada karakter baru teman-teman, nanti gua kasih lihat deh. Dari Yu Yu Hakusho ya, cuman enggak bisa dibeli atau kenapa? Harganya 99999 gitu enggak jelas. Nih kita langsung lawan si Gon dulu kali ya. Siapa yang terdekat sama gua? Wajir, apaan lu? Gua nge-cheat kah? Woi, nge-cheat kah? Woi, nge-cheat anjir, kurang apa tai? Makan nih kamera gua, mampus kena kan. Siapa tuh? Wah, tidak. Oh, makan tuh kiblas gua. Ih, kena dong. Mati dong dia. Anjir, dia orang nge-cheat apa sih? Oh, T-nya ya. T-nya emang begitu cepat larinya ya. Gua kira nge-cheat gitu, lari cepet banget kan. Boong anjir tuh orang nge-cheat. Ternyata enggak ya. Kita coba lagi deh. Cupu gua, sorry guys. Sorry, cupu. Jangan dibully, oke? Okay? Enggak ada orang belakang gua. Eh, ada cuy. Deku AFK. Kita combo. Oh, mampus tuh Deku. Oh. Combo kiblas. Kamehameha. Oh gila, langsung mau mati anjir. Bye. Oh gitu kombonya cuy. Kombonya gitu ya. Kalau misalnya musuhnya AFK sih. Musuhnya AFK sih. Jadi ya, rada susah lah ya. Oke, kita coba nih ke yang punya OP ya. T-nya. Oh mampus. Siapa tuh yang meninggal, Gon? Ada yang meninggal pakai Gon. Kiblas. Oh mampus tuh. Kamehameha. Au. Anjing yang T-nya. Keselin banget sumpah. Aduh, gak kena dong aja dia awakening duluan anjir. Seru ya lama-lama main ABA teman-teman. Sumpah seru banget, gue demen banget mainnya sih. Nih Goku sekarang, nih T-nya nih anjir, gue benci banget sama T-nya. Gak kena dong aja dia lari cepet banget. Mampus tuh kamenya, gue gak kena kan. Aduh, kiblas. Ah, gak kena. T-nya. Anjir, lepas dong blok gue. Itu dia orang nge-cheat apa-apa sih? Kok bisa kayak gitu ya larinya ya? Overpower banget anjir. Apa mesti kita beli T-nya teman-teman? Apa mesti kita beli T-nya ya? Menarik tuh T-nya. Kamehameha. Ha! Ya mati duluan dong. Padahal gue mau nyampah. Mana tuh T-nya? Waduh. Wah, anjir nih Gon mau langsung meninggal anjir. Wah. Gonnya menangis dong. Woi, Gonnya OP banget gila. Satu hit anjir darah gue masih penuh enggak ada otak. Anjay. Woi, T-nya. Mampus lu T-nya. Kick rush, mampus lu T-nya. Ninggal lu sana, ninggal lu T-nya. Ini kita coba kamehameha dulu ya, initial. Dari awal kena tuh. Kena, meninggal. Meninggal si OP. Meninggal si Lau ya. Anjir. Si T-nya balas dendam dong, Cuk. Balas dendam, Cuk, dia, Cuk. Kiblas. Mampus lu makan tuh kiblas gua. Anjir lah. Kok kenapa tuh? Gon, gak mau Gona, Gon, bye. Tidak, aku mati. Anjir Gon, ngeri banget, gila ketemu Gon sumpah. Kocak itu Gon, gak bohong gua.
Gon, Gon, OP banget ya. Apa kita mesti beli Gon ya? Kok dia langsung kayak overpower gitu, semua mati orang kalau kena. Nih Deku lagi berantem sama Gon. Mampus lu Deku. Makan ini. Kamehameha. Enggak kena kan anjir. Awaken. Wah, mampus lu. Kita super kame. Ha, mati tuh pasti. Tuh, mati kan? Kita instant transmission cuy. Enggak bisa, enggak bisa meteor smash ya. Meteor. Mati. Bye meteor smash, mati. Super spirit. Boom! Kamehameha. Gila mantap cuy, pakai Goku enak banget sumpah. Dia kombonya kurang sih, enggak kayak Endeavor ya. Endeavor tuh combo base banget, sedangkan ini tuh emang raw power, emang powernya tuh gede gitu. Tanpa kalian combo sekalipun tuh sakit gila kayak gini nih. Kamehameha tuh ya. Kena cuy. Kiblas. Mampus lu. Ada T-nya enggak nih? Ini ada S. Ada S. Oh S, mau kemana S? Mampus lu S. Makan nih Kikras. Oh tidak. Ada S. Tidak. Aduh hidung gua gatel. Kita kame-kame lagi cuy. Kame-kame. Wah, enggak kena, bodo amat. Hai. Ini si Hade nih. Makan tuh. Kena anjir. Enggak bisa. Enggak kena. Enggak kena. Dia berubah dong. Berubah cuy. Berubah cuy. Tidak. Ini. Jadi gun overpower sekali cuy. Overpower sekali gila. Gak ngotak anjir, apa itu gun aja dari jarak jauh kena cuy. Kita coba sekali lagi oke. Tritim aja deh di Arlong. Di Ninetales boleh lah. Ini ya karakter baru teman-teman nih, kalian bisa lihat nih. Ada dari Yu Yu Hakusho cuy nih. Tuh harganya cuma gila, 99999. Buset, enggak bisa dibeli lagi. Ketika gue beli dia malah ngarahinnya ke untuk beli 1000 gold ya. Jadi ya enggak usah lah ya. Gue kira harganya cuma 100 gold gitu kan, gue beli dah. Kalau harganya cuma segitu mah gue beli teman-teman ya. Hai lau. Wah. Makan tuh kibas. Kamehameha. Enggak nyampe cuy kamehameha gue. Wah, tidak ada Goku juga di sebelah gue. Ini kalau di air emang jalannya lama begini apa gimana? Gila urus banget. Mampus tuh flash piece. Bertahan. Okay. Blok-blok gue udah mulai belajar harus ngeblok teman-teman. Au. Baru gue bilang ya, makan tuh kibas. Kamehameha. Flash piece. Kikras. Mampus, meninggal. Ini jorok. Gua kena. Mati gua. Gua mati. Ngapain sih dia mukulin diri sendiri? Kocak anjir nih si OP-OP-nya. Si OP-OP si Lau namanya cuy. Kamehameha. Gak kena lagi. Au sakit. Gak mau sakit. Tidak. Gue ke yang kecil-kecil aja lah. Yang udah sekarat-sekarat tuh gue datengin ya. Aduh, Goku lagi anjir. Ada si Gon lagi anjir. Gue gak berani deket-deket sama Gon, kocak. Lu mau ngapain anjir, langsung mati kan gue. Sumpah ada Gon OP banget, itu skill 8 gila langsung mati gue. Sama kayak Endeavor, skillnya auto kill gitu loh. Kena lagi kan gue, baru hidup anjir. Baru hidup gue. Woy, gue baru hidup cu. Sedih banget anjir lawan Gon. Emang harus di-ban ini Gon ya. Harus di-ban, makan nih kamehameha gue semua. Tendang, mampus. Makan tuh kiblas gue, meninggal. Itu teman. Ini musuh nih. Cuman, di-block dong. Aduh. Mampus tuh makan tuh ya kame. Ha, mampus. Ikut. Wih. Anjir, ini apa sih? Dari karakter Bleach itu ya? Kayaknya dari Bleach deh. Yang apa tuh, yang Visor atau siapa gitu namanya. Mana nih yang sekarat nih? Ini Joro. Aduh, gak kenal lagi Joro anjir. Joro sekarat. Mampus meninggal. Bukan Joro itu, apa sih? Yang tadi dari Visor ya? Kamehameha. Gak kenal lagi anjir. Jauh banget ya? Makan tuh kiblas gua. Kenakan tuh si Gon. Ini Gon yang tadi bunuh gua nih anjing. Anjing lu, Gon. Aduh nyir. Makan tuh kikras gua. Bye.
awaken pas sebelum darah gue mati. Mampus. Mampus, kita super spirit bomb cuy. Spirit. Oh, meninggal lah tuh semua. Anjir, langsung mati lu semua ya. Super kamehameha. Oke. Oh, mampus. Kena meteor smash, mampus. Kiwa, mampus kiwa. Kita pikir dulu. Kamehameha. Anjir, sakit banget gila super kamehameha, enggak bohong. Sakit banget. Kabur. Untung aja. Aduh, udah habis lagi. Udah habis lagi, kita kan kameh aja cuy. Gak kena lagi tuh Kim. Si Killua-nya anjir. Ini Killua mau mati. Kick Blast. Aduh anjir. Ini si Luffy juga maselin banget kamu ya. Au, mati gua. Terlalu sakit cuy. Jadi gimana teman-teman menurut kalian? Apakah Goku mantap? Goku lumayan sih menurut gua. Cuman gua masih belum ngerti feel mainnya aja nih. Anjir, gak kena kan tuh. Susah banget tadi pake kameh-kameh, sumpah. Wah, kabur. Wah, gak mau gue berurusan sama Gon. Gak mau. Mending gue berurusan sama si Bleach ini nih, si Ichigo. Aduh, anjir blok. Aduh, kena Getsuga Tenso anjir. Nah, mati duluan lagi. Mana tuh Gon? Gue langsung mati ya. Oh, dia tuh pakai skill yang OP, abis itu langsung mati ya. Anjir, sejak kapan tiba-tiba ada Killua di samping gue? Oh, mampus. Akun tuh Kikras gue. Kamehame. Anjir, langsung meninggal kena Gon lagi. Kok susah banget lawan Gon ya? Apa gue harus beli Gon? Kayaknya Gon mantep juga nih teman-teman ya. Menarik nih Gon nih. Yup, si founder nanya, rekam gak bang? Iya, gue udah bilang ya. Gue tadi udah kasih tahu juga sih di Discord kalau gue mau ngerekam ya. Mantap teman-teman. Oke, kita cukup sampai situ aja. Ini udah cukup lama videonya. Jadi itu dia, Goku. Gimana menurut kalian? Apakah ini pantas dibeli? Karena harganya 1.500 tau gue. Harganya 1.500 ya. Ini tuh barisannya sama kayak Zabuza tuh, 1.500 ya. Luffy juga 1.500, ini juga Grimjo 1.500, Endeavor 1.300 ya kalau setahu gua. Ini 1.000 sih. Ini si T-nya Ida kayaknya menarik juga nih, karena harganya cuma 1.000 tapi lumayan OP sama kayak Gon. Ini Gon juga 1.000 doang loh. Tapi OP banget anjir. Untuk next apa teman-teman? Kalian vote deh. Gua pilihin ya. Next itu antara gua pengen Gohan atau Neji. Atau si T-nya ini nih yang quote-nya mesin ya, atau si S ya. Kalian pilih teman-teman, atau Gon, itu aja ya. Kalian pilih deh di komen di bawah, kalian coba pilih ya. Gon terbaca satu-satu. Kalau misalnya yang paling banyak, gua ambil itu cuy. Oke, teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel gue semangat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.